Pasca penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU, Presiden Jokowi meminta kepada Prabowo Gibran agar segera persiapan membuat rencana program kerja. Usai menghadiri acara Raker Kesnas tahun 2024 di ASBSD Tangerang, Presiden Jokowi meminta Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk segera membuat perencanaan terkait program kerja, terutama program kerja yang sebelumnya telah dikampanyekan di hadapan publik. Jokowi juga menegaskan tak perlu ada tim transisi karena pemerintah akan mempersiapkan kebutuhan untuk membantu proses transisi. Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja. Pemerintah sendiri akan dan. Ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga Presiden, Wakil Presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Itu kalau itu juga diminta dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih.